Niza memberitahu dia ada bukti bahawa Perdana Menteri telah memanggil Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Zulkifli, Panglima Tentera Darat, Panglima Tentera Udara, Panglima Tentera Laut. Kononnya PM telah panggil ke empat-empat orang ini. Kalau BN kalah, maka tentera akan ambil alih. Dalam ceramah di Ipoh, Niza kata dia ada bukti. Oleh sebab itu katanya, bagi menentukan kemenangan Pakatan Rakyat, kita pastikan tidak ada tentera ambil alih. Kita mesti negara demokrasi, mesti menang dengan cara kita. Kita tidak mahu tentera ambil alih. Niza kata tidak ada perbincangan pun mengenai perkara itu. Artinya Niza pembohong besar.